Next up, Diablos. Wah, ini lawan Diablos nih. Kayaknya, tapi kalau di jalan nemu dung diambil nggak? Nemu dung pot itu ya, itu kadang ku ambil karena itu buat antisipasi kalau monsternya kuat, males lawan, ku tembakin gitu. Kalau dulu aku ekspor pas main ngandelin tanam resource gak cukup. Iya bener sih. Tapi kalau udah master rank itu nanti jadi 3. Lah, bentar guys, sholat maghrib dulu bentar. Oke, I'm back. Makanya ada misi gampang. Aku suka spam resource. Ya kayak itu. Kayak apa, bunuh makhluk kecil gitu. Spam masak daging, simpen di storage. Sampai kalau di sini maksimal berapa ya? Ya 99 kayaknya. Kalau nggak 900 malah. Oh, 900 mil. Kalau dulu high rank logistik perlu, tapi sesudah master rank ya, kalau sudah master rank mending beli. Karena kalau cari lagi itu bener-bener lama. Master rank itu udah masuk ke equip semua. Wilton stick cuma 3. Padahal yang asik open world kayak gitu, explore bareng temen, nyari bahan, mencari, ada yang nyari jamur. Nah, kalau itu open world gitu udah jarang ditemuin Mio gamenya. Nah guys, guys. Sebentar guys. Ada Discord dari siapa ini? Oh. Bambang. Nah, nanti di master rank bisa bertani dan timing tumbuhnya lebih cepat. Ya, tumbuhnya lebih cepat. Kalau udah master rank itu pasti tumbuhnya lebih cepat. 900 mau diapain itu? Ya, kan kita contoh kalau expert di tapi kalau di mana ya aku, kalau intinya itu di tempat itu bener-bener explore, bener-bener jarang banget ada quest di situ. Terus itu bener-bener butuhin resource banyak gitu, tapi kita juga bisa cari resource, bukannya potion bisa sampai ribuan ya. Ribuan, aku belum pernah. Rata-rata itu masih di bawah 500. Pemberplay MMO satu map isinya puluhan. Ah, kalau itu kalau itu jujur Mio, jujur belum nemu game kayak gitu lagi. Yang grafiknya ya lumayan lah. Tuh, belum nemu. Kita lihat di workshop apakah ada upgrade lain. Next up, Diablos. Balik ke apakah ada yang baru? Auto Garot tetap paling bagus. Layar itu sih. Itu dari Curamak Daros. Emma online tuh, Emma online. Itu yang mana lagi? Lawan Diablos yuk. Wih, VGA baru. Iya dong. Lu kan yang nyaranin VGA ini. Welcome Laksito, KLK. Nih, Neo. Kamu penasaran kan sama Diablos? Nih. Tetap rata-rata satu misi max 4 player. Di situ. Di satu map ya, kalau Monster Hunter kayaknya iya sih. Medium, ultra, lu tahu sendiri lah prosesor gue masih apa. Kalau streaming itu aku jadi medium, kalau gak streaming ngaruh. Ya tuh udah bisa. Ya gimana Meo? Ya karena kalau lu gak ngajarin main Minecraft, nggak kayak gini juga. Suhu aman, suhu masih di bawah 60. Belum gue coba game berat VGA seri ini. Ini suhu masih di bawah 60 sambil streaming. Paling mentok 5758 sih kalau aku lihatnya. Bitrate ini aku udah pakai 1080, ini bitrate-nya 9000. Bitrate yang mana dulu? Bitrate game. Tekstur kualitinya 1024, tapi aku bikin low semua ini buat antisipasi biar nggak nge-lag. 9K iya 9000, karena kan butuhnya 6000, sekalian aja nih 9000 dari dulu. 9000 dari zaman masih 720 itu 9000 pakaiku. Jangan post desert. Post desert yang mana? Nah ini nih Mio, kalau kamu penasaran Diablos nih, post desert itu bukan itu, Diablos itu ada dua sih, Diablos hitam sama Diablos kuning. Tapi yang dilawan ini Diablos kuning. Kalau hitam itu nanti kalau udah masuk, intinya kalau udah selesai game base-nya itu baru keluar. Keluar dua bos, itu ada quest itu keluar dua bos sekalian. Biasanya itu questnya di arena, ya questnya itu rata-rata di arena keluar dua bosnya. Kalau di map-map biasa ini jarang banget. Nah ini Miaca nih Diablosnya ini. Itu yang tanduknya dua, yang tanduknya satu siapa? Kepalanya kayak tanduk satu. Tata. Butuh. Nah, langsung ngonting. Nah itu Meo, dicari viewermu itu Meo. Monoblos di sini nggak ada monoblos Mio. Aduh, satu lagi pusing. Aduh kuning, merah. Malah dapet yang merah. Lah, kuningnya di mana? Tatar. Oh, kuningnya udah dapat akhirnya. Oke. Aku bukan Miaca, aku palsu. Kasihan deh ya, dari kemarin nyariin kamu itu, aduh. Waduh, pusing. Ayo, apakah mati lagi dengan Diablos? Oh, enggak. Hari ibuku selalu ditemani Java Netbintet. Yang sabar, Sidan udah sombong nggak live lagi. ya gak sih, dia gak kayak gitu lah. Mak. Dapat. Emang ya. Pengawuran Diablos. Waduh, ngawur, emang ngawur Diablos. Tapi stamina ku menipis. oke. Lari. Waduh. Pas di depan, pas dong. Pusing. Oh, belum. Menoblos Diablos satu garis wavefront pasir. Iya, karena gimana ya Mio, ada yang tetap dihilangin sih karena nggak semua bakal dibawa. Bang tahu Neko-chan? Nggak, astagfirullah, ini Kak, ini Neko-chan. Aduh, cari putih. Berubah kuning, merah. Terus putihnya di mana? Oh, ini putihnya di kaki ternyata. Ntar guys, belum bisa full baca komen, bentar. Oke, tanduknya putus. Aduh. Waduh, masih kena dong. Baju trauma sama namanya Chan, ganti aja Ojisan. Nah, kalau Ojisan gas kita omongin. Gimana kabar? Welcome, oh wait, welcome Sen, kabar baik Sen, selamat datang. Waduh, bentar guys, aku harus baca dari atas satu lagi. Aku harus nanya ke kakakku gini, harusnya Kak, pacar kau Bang Mia sekalian ya. Aduh, astagfirullah, parah. Oke. Nih, dapat. Masih kena dong. Terus tar, ambil batu dulu. Oke. Permintaan banknya udah aku ganti. Ganti apa? Nah, tadi aku baca tanduk satu gurun itu ya. Bentar. Capek-capek nunggu banknya tapi palsu. Kalau palsu gak mungkin ada itu sih. Ada gambar obeng, gambar itu. Gambar tangnya itu. Gambar kunci Inggris. Nah, kalau ini palsu. Gak ada gambar tangnya, ini palsu. Ini aja nggak punya tanduk biru. Nah, kalau itu palsu, gak ada gambar tangnya gitu. Bang, kapan-kapan main game ambil gas ya, kita mabar. Wah, ambil gas. Entar lah, kapan-kapan ku lihat dulu stumble gas aku bisa mainnya enggak. Kayaknya mencurigakan gimana? Emang itu kalau enggak ada gambar obeng.